Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Newsroom, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimi sampaikan pada kesempatan kali ini, di mana di sini Ayu Ting Ting mengucapkan selamat ulang tahunnya untuk Bunda Sarwenda. Happy birthday Bunda Sarwenda, love you Bunda Sarwenda, tulis Ayu Ting Ting di Instastory Instagramnya. Dan di sini terlihat ya kebersamaan mereka sungguh sangat menikmati peran masing-masing sebagai seorang ibu. Happy birthday untuk Bunda Sarwenda, semoga panjang umur, murah rezeki dan sehat selalu. Semoga selalu menjadi bunda kebanggaan keluarga. Sehat selalu untuk Bunda Sarwenda, Mimin ucapkan semoga panjang umur, murah rezeki dan sehat selalu. Tak hanya Ayu Ting Ting, di sini juga para fans Ayu Ting Ting mengucapkan happy birthday untuk Bunda Sarwenda dari Heavy Gallery 25. Happy birthday Bunda Sarwenda, panjang umur, sehat, bahagia terus bersama keluarga. Wish you all the best and God bless you, tulis Heavy Gallery 25 di akun Instagramnya. Dan di sini Bunda Sarwenda mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat dan juga keluarga yang telah memberikan surprise hari ini. Bunda Sarwenda mengucapkan terima kasih atas surprise yang diberikan kepadanya oleh suami tersayang dan juga seluruh keluarganya. Terima kasih buat doa dan harapan untuk aku, love you. Hashtagnya Sarwenda, happy birthday Bunda Sarwenda. Terlihat di sini semua keluarga kumpul ya. Dan di sini mengucapkan happy birthday Bunda Sarwenda, besar banget tuh papa namanya ya. Sehat selalu deh untuk Bunda, semoga selalu diberikan kesehatan dan tambah sayang nih sama papi dan anak-anak. Dikomentari oleh Bunda Wulan Guritno, happy birthday Sarwenda 29. Dan juga di sini dari Lucita Luna Manjalita, Bunda happy birthday to you, doa terbaik selalu untuk Bunda, terima kasih Lucita Luna Manjalita. Kemudian juga dari Melissa Grace, happy birthday adik cantik Sarwenda. Terima kasih Melissa dan semua sahabat yang hari ini memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Bunda Sarwenda. Dan semoga doa-doa sahabat semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Bunda Sarwenda dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan, amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Mom Ainting, ke Dahulu Cafe dulu hari ini. Wow, minggu cerianya di Dahulu Cafe, dan ini adalah makanan favorit dari Ayu Ting Ting nih. Nasi kuning putih ditambah telur dan juga kulit nih. Wow, mantap sekali ya, pedas-pedas dan juga anget-anget, nikmat nih ya disantap bersama keluarga. Dan tak lupa juga ada tambahan timun. Bagi sahabat semua yang ingin melihat langsung Bunda Ayu Ting Ting, langsung cus ke Dahulu Cafe ya. Mau nongkrong langsung aja ke Dahulu Cafe. Yudika Syari, terima kasih atas informasinya. Bagi sahabat semua yang ingin bertemu langsung sama Ayu Ting Ting, langsung ya ke Dahulu Cafe. Hari ini sore ini ada Bunda Ayu dan seluruh keluarga nih lagi nongkrong di Dahulu Cafe. Dan dilansir juga dari akun Instagram Bunda Ayu Ting nih, swipe buat temenin Ikis besok ada di Listing Star Indonesia Dangdut. Terima kasih RSU Bunda Margunda dan Dokter Mau. Berita terbaru nih ya untuk sahabat semua, besok Listing Star Indonesia Dangdut akan menghadirkan si cantik Bilqis nih. Sepertinya Listing Star Indonesia Dangdut akan viral lagi nih ya setelah kedatangan Bilqis waktu itu. Dan besok Ikis akan tampil lagi nih sama Bunda di Listing Star Indonesia Dangdut. Bagi sahabat semua jangan sampai terlewatkan ya. Hari Senin besok pasti tambah seru nih karena ada Bilqis Humairah Rajak yang akan menemani Bunda Ayu Ting Ting di Listing Star Indonesia Dangdut. Semoga Ikis, Bunda dan seluruh keluarga sehat selalu dan semoga selalu diberikan kesehatan keberkahan, amin ya robbal alamin. Sehat selalu untuk Bilqis, semoga tes swabnya negatif ya dan bisa beraktivitas seperti sedia kala, amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya yang tak kalah heboh, di sini ada beberapa fashion dari Ayu Ting Ting yang dikumpulkan menjadi satu kesatuan oleh Erik Halamin.
Dilansir dari akun Instagram Ainana98, Ayu Ting Ting Fashion Love You. Ada beberapa fashion Ayu Ting Ting yang sering digunakan di resing-sering Indonesia Dangdut, dan semuanya sungguh menakjubkan ya. Fashion designer Erik Halamid memang sudah tidak diragukan lagi kualitas dan juga kuantitasnya. Semuanya keren dan kece abis sesuai dengan bentuk tubuh dari Ayu Ting Ting. Dari Mimin, wow keren banget, love you Ayu Ting Ting, Erik Halamin. Terima kasih Mimin 1979. Atika Abdul, di sini aku paling suka yang rok kotak-kotak atasan bunga-bunga sama kotak-kotak pink, lucu Korea banget. Dan di akun Instagram Ayu Ting Ting, dari Instastory Ayu Ting Ting, di sini juga menuliskan Erik Halamin, Kifli Rashid, dirancang oleh Erik Halamin dan juga Kifli Rashid. Wow, keren-keren banget ya para sahabat. Dari semua penampilan Ayu Ting Ting, so cute, Erik Halamin, Kifli Rashid. Sahabat semua suka penampilan yang mana nih? Bisa buat yang ingin melihat penampilan terbaru dari Ayu Ting Ting dan juga kostum-kostum terbaru dari Ayu Ting Ting yang pastinya kece abis, jangan lupa saksikan Rising Star Indonesia Dangdut hanya di MNC TV tentunya. Dan ada bintang tamu yang spektakuler nih di MNC TV, yaitu si cantik Ikis nih. Wow, keseruan apa yang akan ditampilkan? Kita tunggu saja nanti ya, live nih di MNC TV tentunya. Oke sahabat semua, inilah beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari update tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makanan favorit. Aku belum makan dari pagi. Makan siang pakai nasi kulitnya Dahulu Cafe. Ada telurnya, nasi, sama ada timunnya, ada kulitnya juga. Enak banget, Kay. Tadi udah baca doa ya. Salah satu makanan favorit aku di sini. Apa tuh, Ma? Mana sih, Kay? So yummy. Siang. Lalu